Seneng banget barusan meskipun pura-pura, tapi beberapa menit rasanya menjadi seperti band legendaris di Live Aid tahun 85. Udah mulai, hei. Iya tahu, udah mulai. Iya penonton di sana. Iya tahu, penonton di sana. Ya balik dulu dong. Malu atuh nah. Kenapa? Ini giginya. Ya giginya copot. Nah, tar dulu. Kamu ini sebetulnya pengen jadi Freddie Mercury atau jadi cepot? Lebih kayak cepot. Kalau cepot di bawah, mana jatuh mulu nih gigi. Wah, tapi hadirin, saya kasih tahu ini gigi-gigi yang terpedes yang saya pernah coba. Serius pedes? Iya, kayaknya baru dicet. Kalau lu tadi jadi apa, Nal? Nah, itu dia. Niatnya tuh tadi saya pengen jadi Brian May. Gak mirip, lebih mirip Sam Bimbo. Bukan. Pas ngaca kenapa lebih mirip Ruud Gullit? Oh iya iya iya. Iya, kenapa ya? Ya sudahlah. Oke. Okay. Daripada kalau dengerin kita mah ngaco. Iya, semakin ya. Lama semakin tak haruan. Baiklah, kita akan lanjutkan ke penghargaan berikutnya. Kami akan undang Ivo Nasution dan Abraham Silaban. Selamat malam. Perkembangan teknologi informasi wajib diwujudkan oleh penyelenggara pemerintahan di setiap daerah dan juga sangat penting sekali. Betul. Dalam inovasi pelayanan publik. Iya, tentu saja. Dan pemanfaatan teknologi tersebut tidak hanya mampu menggiring terjadinya perubahan yang positif, Ivo. Karena kita ketahui baik itu di bidang proses dan prosedur penyusunan kebijakan publik, tapi juga dapat ditingkatkan untuk transparansi dan akuntabilitas. Ya, seperti kabupaten yang satu ini, Abi, yang telah menerapkan salah satu inovasi layanan publik berupa aplikasi kesehatan serta smart online report and complaint tool system yang ini bisa menampung keluhan dan juga pengaduan masyarakat. Luar biasa sekali ya. Dan pemirsa, hadirin yang berbahagia, dengan bangga apresiasi layanan publik berbasis teknologi diberikan kepada... Kita buka ya. Kita buka sama-sama. Kota Gorontalo. Kepada Wali Kota Gorontalo, Bapak Bardin Taha, kami persilakan naik ke atas panggung. Selamat malam, Pak. Selamat ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Ainyus telah mengapresiasi apa yang kami laksanakan di daerah. Pelayanan publik adalah jantung daripada pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sebab apa yang kita lakukan dalam rangka untuk membangun Indonesia makin lebih maju ke depan. Dari Gorontalo untuk Indonesia yang makin jaya. Indonesia bangga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.